Selamat pagi guys. Assalamualaikum. Kami sekarang ada di posisi Watu Langit. Watu Langit itu lokasinya ada di sebelah timur Candi Ijo. Di sini tanjakannya lumayan curam dengan gradien di atas 15%. Pagi ini kita akan mencoba melihat dua teknik nanjak dengan MTB. Yang pertama, kita akan melihat teknik nanjak dengan menggunakan cadence. Nah, inilah tanjakan yang akan digunakan untuk memperagakan teknik cadence dan teknik power. Inilah teknik cadence yang diperagakan oleh Mas Pak D, yaitu dengan menggunakan crank depan 22, kemudian sprocket belakang menggunakan 30, stabil nanjak. Ini Mas Pak D menggunakan teknik cadence. Teknik yang kedua ini adalah power atau strength. Teknik strength ini, crank dipasang pada posisi 32, crank depan, sedangkan untuk sprocket belakang dipasang pada posisi 24 dengan off saddle atau sebutnya dengan strength atau power. Nah, inilah teknik strength power.